Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko didampingi Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurizal melakukan kunjungan ke lokasi kampung siaga COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dandim 0507 Bekasi dan Kapolsek Bekasi Kota. Wijonarko didampingi oleh Ketua RW 022 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat meninjau konveksi pembuatan masker yang usahanya berada di dalam gang sempit dan sepanjang jalan dihiasi dengan gambar-gambar menarik pada tembok rumah warga. Saat dikonveksi tempat produksi masker tersebut, Kapolres bersama anggota lainnya melakukan pengecekan masker. Kemudian dilanjutkan dengan melihat kreativitas warga Kampung Tangguh yang mandiri mulai dari penanaman sayur-mayur secara hidroponik, menyiapkan puskesmas sebagai ruang isolasi sementara penderita COVID-19, dan memanfaatkan lahan seadanya untuk memelihara dan beternak ikan lele. Kegiatan ini dengan maksud sebagai upaya untuk mendorong warga peduli terhadap COVID-19. Di antaranya kami bisa melihat langsung bagaimana wilayah ini kepeduliannya. Di antara secara keseluruhan warga masyarakat sudah menggunakan masker. Kemudian juga ternyata di sini juga ada yang memproduksi masker. Kemudian tadi kita lihat juga ada budidaya lele, kemudian hidroponik, sehingga ini mendukung terkait dengan ketahanan pangan. Oleh karena itu, kami harapkan bisa dicontoh oleh kampung-kampung lain di wilayah Kota Bekasi. Yang mudah-mudahan bila seluruh kampung di wilayah Kota Bekasi, khususnya di tingkat RW, bisa mudah-mudahan upaya yang kita lakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 itu bisa maksimal. Kemudian juga dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID itu bisa tercapai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.